Kita sedang berada di kelompok tani Sekapur Siri, Nagari Bomas, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kita akan berbincang-bincang dengan seorang petani penyuluh swadaya, petani pengamat hama, Ibu Yurnita atau biasanya dipanggil Bu Yon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bu Yon. Ayo Pak. Sehat Bu Yon? Alhamdulillah. Ibu Yurnita. Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru panen Bu Yon? Iya Pak, baru 3 hari yang lewat kok Pak. Baru 3 hari panen? Iya. Ini sawah pokok murah Bu Yon ya? Iya Pak. Salam. Alhamdulillah kok lampik kali panen no Pak. Ini udah panen keempat nih? Iya, udah 4 kali panen. Panen keempat? Mm-mm. Panen sebelumnya berapa Bu Yan? Sebelum panen keempat? Panen pertama panen berapa? Panen pertama 2 karung. 2 karung? Iya, 2 karung. Tunggu. Ini kan panen keempat? Iya. Panen ke satu berapa? 2 karung. 2 karung? Berarti 2 karung. Hasil padi ini sebelumnya kurang dari 2 karung? Kurang dari 2 karung. Ini luasnya apa yang paling berapa ini? Ada yang 10 kali 15. 250 meter apa yang paling ini? Itulah ya, kira-kira Pak. 250 meter, tidak luas ini. Mm-mm. Berarti panen sebelumnya, sebelum bersawah pokok murah, 1,5 karung. Iya. Yeah. Dicoba berpokok murah. Mm. Bertanam pakai bedeng. Pakai bedeng. Bertanam tidak berpupuk. Mm-mm. Pakai musa jerami. Pakai musa jerami. Ya. Itu hasilnya 2 karung. 2 karung. Panen kedua. Panen kedua sudah 3 karung. Naik sekarung. Naik sekarung. Jadi panen kedua 3 karung. Ya. Panen ketiga. Panen ketiga 4 karung. Oh, 2 kali lipat. Ya. 4 karung. Mm-mm. Terus coba panen keempat berapa? Panen keempat dapat 6,5 karung. Dari 1,5 karung, sudah dicoba 4 kali tanam, menjadi 6,5 karung. 6,5 karung. Dengan modal bertambah kurang? Bertambah kurang. Bersawah pokok murah? Iya. Ini sawah Buyon ini kan luas ini. Iya. 1, 2 berapa piring semua ini? Ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 piring sawah. Ya. Ini sawah yang paling kecil. Ya, yang paling kecil yang saya coba, Pak. Bu Yun ini kan sebagai petani penyuluh swadaya. Ya. Saya tahu itu. Ya. Bu Yun ini sebagai petani pengamat nama. Ya. Kalau tidak salah dulu latihan petani pengamat namanya tahun 2011. Ya. Masih kerja saya dulu tuh. Iya, masih kerja Pak. Petani pengamat nama. Jadi dicobalah dicoba informasi bersawah pokok murah ini sudah tahun keempat panen. Iya. Dari 1,5 karung sampai sudah menjadi 6,5 karung. Karung. Kira-kira berapa modal ini, Bu? Modal cuman kalau dibilang modal, tak ada modal, berarti Pak. Berarti tidak keluar uang? Tidak keluar uang. Ya. Hmm. Kalau sebelumnya, waktu masih beli pupuk segala macam waktu itu? Beli pupuknya ini... Yang 250 meter ini? Ada... Berapa rupiah? Berapa ribu? Dengan jumlah, kalau mulai dari mengolah lahan ya Pak ya? Mengolah lahan, tanam, siang, pupuk, itu kan... Berapa uang keluar? Ada uang keluar Rp350.000. Rp350.000 untuk 250 meter? Iya. Bujur sangkar? Bujur sangkar. Sekarang tidak ada keluar uang? Sekarang tidak ada keluar uang. Produksi naik dari 1,5 karung? 1,5 karung sampai 6,5 karung. Ini dalam bentuk karung aja dulu ya? Iya, karung aja dulu. Besok coba ditimbang sekarung. Oh, sudah Pak. Sudah saya timbang.
Sekarung yang sekarang ini berapa ini? Sekarung, panen keempat ini timbang beratnya. Sekarung panen itu. Pertama, satu karung itu cuma 30 kilo. Satu karung panen yang pertama. Ya. Panen yang kedua naik 35 kilo. Oh, dari menurut penelitian saya, mengapa dia naik kan gitu, Pak? Ini jumlahnya dulu. Jumlahnya. Waktu panen pertama, berat satu karung itu 30 kilo. Panen kedua, 35. 35. Ya. Panen sekarang ini, Pak, sudah ketiga, 50 kilo. Panen ketiga ingat enggak? Panen ketiga. Panen ketiga, 47 kilo. Satu panen karung. Panen ketiga, satu karungnya 47 kilo. Iya. Panen yang kemarin, panen yang ini? 49. 49 kilo. Jadi panen yang keempat, beda. Sudah 49 kilo. Dari 30 karung. Iya. Jadi jumlah karungnya naik. Jumlah dari satu setengah berat, dari satu setengah karung menjadi 6,5 karung. Iya. Beratnya per karung naik. Naik. Dari 30 menjadi 49 kilo. Gram per karung. Karung. Ongkosnya menjadi tidak ada. Tidak ada. Hai, ini teknologi luar biasa nih, Bu. Iya. Luar biasa ini. Berat per karungnya naik. Hasilnya produksinya naik. Biayanya menjadi tidak ada. 0 rupiah. Ah, ini sangat cerdas ini. Wajarlah Bu Yeni ini kan petani penyuluh swadaya. Memberi contoh. Iya. Pertanyaan saya yang terakhir nih, Bu Yeni. Kenapa dipilih piring sawah yang paling kecil ini? Padahal Bu Yeni punya sawah luas ini. Ada 7 piring sawah. Ada satu piringnya itu tidak kurang dari 2 meter. Ada. Nah, kenapa dipilih yang paling kecil? Karena ini yang bisa saya lakukan, Pak. Kemudian saya ibarat kata orang Minang ya, Pak, menentang matuari. Tidak setuju keluarga. Tidak setuju keluarga. Tidak termasuk setuju suami saya. Suami tidak setuju sawah pokok murah karena tidak masuk akal bertanam masuk pakai akal, bedeng. Iya, pakai bertanam pakai bedeng. Kemudian etik juga tidak setuju. Iya. Ya, makanya ibu pilih yang paling kecil. Paling kecil. Tapi yang kedua tidak boleh juga. Yang kedua belum yakin juga. Belum yakin. Tapi, yang ketiga belum yakin juga. Yang ketiga udah boleh separuh yakin. Udah separuh yakin. Yang keempat nih, besok kita bikin ini lagi. Itu makanya jeraminya sudah dionggok di. Makanya jeraminya sudah disiapkan ini. Sudah disiapkan. Gitu. Jadi pihak keluarga sudah setuju 7 piring ini. Insya Allah sudah, Pak. Jadi kalau keluarga sudah setuju semua, saya insya Allah lah. Iya. Semua kawan-kawan di sini akan meniru ini. Insya Allah ya. Memang berat untuk merubah itu berat. Iya, emang. Berat. Bersawah pokok murah, produksi naik. Ini dalam 4 kali ini. Indah. Produksi naik dari berapa itu 1,5 karung menjadi 6,5 karung. 6,5 karung. Berat per karungnya. Iya. Dari 30 kilo menjadi 49 kilo. Biaya menjadi tidak ada. Luar biasa. Luar biasa. Ini saya yakin ini bulutnya sudah ada ini. Udah coba, Pak. Cacing memang sudah ada juga. Sudah. Jadi bulutnya akan kita panen juga. Mudah-mudahan lah. Tadi keluarga sudah setuju. Iya. Insya Allah. Ya. Nanti saya akan tempatkan nanti video apa di video ini nomor HP Bu Yon. Ya. Ya, Pak. Boleh, Pak. Bu Yurnita. Panggilan Bu Yon. Nanti ditulis di video HP Ibu di sini. Kalau nanti ada kawan bertanya, minta dilayani, minta petunjuk. Siap, Pak. Ibu kan bersedia. Siap. Atau dipanggil oleh kawan, diundang. Siap, Pak. Hah? Siap. Oke, berarti Ibu siap menjadi penyuluh di mana saja. Di mana saja, ya, siap. Kita akan penyuluh. Saya pun penyuluh seumur hidup ini. Iya. Ya. Begitulah kita dalam perjuangan pertanian. Bila, Bu. Iya, Pak. Terima kasih atas kesediaan Ibu ini. Sama-sama, ya, Pak. Sudah berbincang di channel kita, Tangau Inspirasi. Baiklah, kawan-kawan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Tangau Inspirasi berikutnya. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.